Selamat sejahtera semua. Saya Amin C dari kelas DAT 1AK1 dari kumpulan Mesra Alam 1 Harmony. Dalam video ini, saya akan menunjukkan proses pembuatan Dharma Mini kuburan kami. Bahan yang diperlukan adalah botol terpakai, marker permanent, pembaris, brush, tanaman, penyodok dana, watercolor, gunting dan kain ataupun sarung tangan. Langkah pertama, kita perlulah melukis garis pada setiap muka supaya senangkan kita untuk gunting. Okay, sekarang kita akan gunting. Sebelum ini, saya sudah menepuk lubang pada tapaknya dengan menggunakan gerudi elektrik, tapi dengan penolongan ayah saya lah. So, kena berhati-hati dengan guna ni ataupun minta tolong orang yang lebih berpengalaman. Ataupun awak boleh guna guna paku dengan penukur untuk buat lubang. Langkah seterusnya adalah lukisan yang ringkas lah untuk menghiaskan pasu bunga ini. Lepas habis warna, kita boleh tambah warna background juga. Langkah yang terakhirnya, kita pindahkan tanaman ke pasu yang diperbuat daripada barang terpakai.